Sebuah video memperlihatkan aksi sebuah bas ugal-ugalan hingga nyaris menyerempet bas lain beredar viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @infolamongan.news. Berdasarkan keterangan akun tersebut, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023. Dalam video, nampak perekam merupakan penumpang yang busnya nyaris terserempet. Terlihat dari jendela, bas berwarna merah melaju bersamaan dengan bas yang ditumpangi perekam video. "Laporkan Min, laporkan, mau disenggol sama bis merah," kata perekam video. Tiba-tiba, bas berwarna merah itu mengencangkan lajunya hingga nyaris menyerempet bas yang ditumpangi perekam video. Sontak, sejumlah penumpang di dalam bas pun berteriak histeris ketakutan. Dalam video lainnya, terlihat percekcokan antara kedua sopir bas. Beberapa orang lainnya pun berusaha memisahkan kedua belah pihak. Diketahui kedua bas sama-sama berjalan dari arah Lamongan menuju Surabaya. KBO Satlantas Polres Lamongan Ibtu Vivin Yuli Subagio mengatakan, pihaknya belum menerima laporan terkait aksi bas ugal-ugalan itu. Kendati demikian, pihaknya kini tetap menelusuri kejadian dalam video viral yang beredar tersebut. Pihaknya pun memastikan akan melakukan pencarian terhadap bas yang diduga membahayakan penumpang dan pengguna jalan lain. Vivin pun akan memanggil pihak-pihak terkait ketika pencariannya sudah menemukan titik terang. Vivin optimis sopir bas nakal itu diketahui jejaknya karena ada tulisan kejora di bagian kaca depan bas. Meski demikian, Vivin enggan menyebut pengusaha bas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.